Lodi, Mary, Lodi, Mary, Lodi, Mary, Lodi, Mary, Lodi, Mary, Lodi, Mary, Lodi, Mary. Oke, teman-teman, ini adalah penampakan dari depan rumahnya ya, bukan depan sini ya. Depan, tapi ini depan kok. Karena pintu gerbangnya ada di sebelah sana tuh. Ya. Nah, ini pintu depannya ya. Nanti kita lewat pintu samping sebelah kanan ya. Ini rumahnya super gede banget, mewah banget ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam. Ini rumah peninggalan orang Eropa ya. Nanti aku bakal cerita di dalam aja kali ya, biar nggak berisik. Padahal ini udah jam berapa ya, jam 11 atau jam 12 gitu, tapi masih rame ya. Tuh halamannya aja luas banget ya. Wow, gokil. Nah, pintu masuknya dari sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Wow, ada ruangan ke kanan juga ya. Ini pintunya kayak pintu rumah sakit. Tapi ini jadi destinasi terakhir aja ya kali ya. Biar dekat sama pintu keluarnya, teman-teman. Oke, kita mulai dari bagian sini dulu kali. Oke, ini ruangan depan ya. Gini aja ruang tamunya. Kosongan. Ini plafonnya udah banyak yang rapuh ya. Ini ada tangga, nanti ini juga terakhir aja. Kita eksplor dulu bagian dalamnya ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gokil. Aku udah 1 bulan lebih nggak eksplor ya. Baru eksplor lagi, jadi deg-degan sendiri, minasang. Dan ini udah banyak semak-semak belukar ya. Ini ada kamar nih, tapi kayaknya terkunci deh. Oh iya, terkunci nih, Minasang. Ini juga ada kamar, tapi terkunci juga ya. Cuma kita bisa tengok dari sini tuh. Ini kamar ya. Dan ada patung. Anak kecil atau seorang wanita ya, ini anak kecil kayaknya deh. Apa sih, lagi nari balet gitu. Ya. Dan infonya nih, patung ini tuh ada ceritanya, Minasang. Informasi yang aku dapat, rumah ini tuh udah terbengkalai sekitar 20 tahunan gitu, dan pemiliknya adalah orang Eropa ya, yang meninggalkan rumahnya begitu saja. Dan ini patung ini tuh ada ceritanya, di mana si pemilik rumah itu kan punya anak perempuan ya, yang bernama Stefani, dan patung anaknya itu suka nari balet gitu, Minasang. Dan akhirnya dibuatlah patung balet ini untuk kayak hiasan di area taman tengah ya, Minasang ya. Dan infonya juga, rumah ini itu sering banget menampaki atau ditampaki gitu ya warga sekitar itu. Tadi aku sempat cerita-cerita sama warga sekitar yang ronda di depan.
bahwa katanya sering ada Miss K atau kuntilanak yang nongol di area yang tadi aku mulai dari depan itu ya, Minasang ya. Dan asli ini aku udah lama banget gak eksplor, jadi gugup ya. Baru eksplor lagi jadi kayak anak baru eksplor gitu loh. Ketakutan sendiri ya. Dan ini asli sih vibe-nya horor ya, walaupun ada di pinggir jalan gitu. Gokil. Dan ini rumah ada di daerah Bandung ya, Minasang ya. Oke lah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja eksplorasi ke ruangan lainnya. Kita tinggalin aja nih patung baletnya ya. Oke, di sini ada satu kamar mandi. Tuh, kamar mandi kecil gitu aja sih, kayaknya buat tamu deh. Dan aku eksplor dalam kondisi fisik yang lagi kurang fit, Minasang. Lagi batuk pilek ya. Ini ada satu kamar lagi dan kayaknya di dalam itu ada lemari ya, terbuka gitu, cuman gak bisa masuk, kita terkunci ya. Gokil, ini rumahnya luas banget loh asli. Keren banget ya. Pasti harga tanahnya dan rumahnya tuh mahal banget. Halo. Wow, ini ada kayak gudang gitu ya di area belakang sini. Cuman aku nggak tahu nih bekas gudang apa. Cuman itu akar pohonnya udah masuk ke daerah gudang ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamul hodam, ya hodamul ruh, ya hodamu jasad. Jika benar di sini ada Miss K, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Aku merinding loh. Mungkin karena udah lama gak explore kali ya. Ini aku merinding banget. Ini tembus ya ke sini ya. Plafonnya udah banyak yang rusak. Ini aku takut ada orai nih di sini nih. Harus hati-hati ya. Takutnya ada orai-orai. Itu ada lantai duanya tuh. Nanti kita naik lantai duanya ya. Ini ruangan apa ya? Oh, ini kayaknya ruangan ART nih, Minasang. Ini temboknya udah pada kropos, udah pada terkelupas ya. Halo. Kamar ART-nya serem banget. Itu ada kalender yang menunjukkan tahun 2012, berarti 11 tahun ya rumah ini kosong, tapi katanya sih udah 20 tahun. Tuh ada 3 kamar ART, cuman udah gak ada barangnya ya. Ini aku gak tahu kenapa loh, di sini aku merinding banget asli. Entah karena aku baru eksplor atau memang rumahnya angker ya tuh. Aku merinding loh. Assalamualaikum. Sumpah. Ini bagian kitchen. Ini kayaknya dapur kotor gitu deh. Tuh ya. Ada satu kamar mandi juga di sini kayaknya buat ART-nya ya. Dan ada lantai duanya juga di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ah, ini tempat apaan termasuk kota gini? Iya, cuma sekotak gini doang ya. Oke, oh, tempat jemur nih di sini nih. Cuman dipagerin ya. Tuh. Oh iya benar tuh, ada tempat jemurnya tuh. Ya, ada tempat jemurnya cuman digembok. Oke lah, kita turun ya. Kayaknya aku cocok ya nanti kalau uji nyali di area lorong ini ya, di area ruangan ART-nya. Soalnya aku merinding banget di sini, nggak tahu kenapa. Asli. Gemeteran, grogi ya. Baru comeback lagi untuk explore. Oke, kita ke ruangan depan ya. Karena kayaknya udah semuanya ruangan di bawah ini udah kita telusuri, kayaknya kita beranjak aja ke ruangan depan. Ada ruangan sebelah kanan dan juga ada tangga yang sebelah kiri ya. Ini kita naik dulu atau ke bawah dulu? Kayaknya naik dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi. Oke, ini ada ruang tamu atas ya. Asli rumahnya mewah banget. Kayak ada suara. Halo. Kayak ada suara orang batuk. Oke, ini kayaknya kamar deh. Ini ada kamar mandinya ya. Itu ada tulisan tuh nomor. Nomor apa aku nggak tahu. Ini ada satu kamar juga di sini. Cuman terkunci ya. Banyak ruangan yang terkunci di rumah ini. Assalamualaikum. Oke. Kayaknya setiap kamarnya terkunci deh. Tuh. Terkunci ya. Ini ada satu kamar mandi di sini. Ini juga ada kamar. Dan sepertinya terkunci juga. Dan sudah mentok ya minasangnya. Oke. Okay. Asli. Grogi aku loh. Berkali-kali ya aku ngomong grogi ya. Karena memang udah lama gak explore minasang. Masih pemanasan lagi ya. Malah takut aku explore loh. Halo. Ini ada kamar mandi lagi di sini. Ini ruangan apa nih?
Oke, ini kayaknya ruangan kerja gitu ya. Wow, ada kamar mandinya. Kamar mandinya gede banget, Minasang. Kayaknya ini untuk tempat spa-nya kali di sini ya. Untuk apa? Spa pribadi gitu. Buset. Ini mah yang punya kaya banget ya. Tuh, ini kayaknya bekas taman-taman tuh dulunya tuh. Di sini. Gila. Gokil. Lodi. Mary. 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 Rinding aku asli. Ini ada satu ruangan lagi. Oh, ini dapur bersihnya nih ternyata nih Minasang. Tuh. Ini dapur bersihnya di sini ya. Oke lah. Kayaknya ada semua ruangan di rumah ini udah kita telusuri ya. Asli aku takut. Asli. Minasang, aku nggak tahu kenapa aku kayak takut sendiri merinding terus terusan ya. Mungkin karena aku baru comeback explore gitu ya. Sebelumnya aku lama di sosial dulu ya, di misi sosial. Jadi aku kayak baru explore lagi tuh kayak takut banget loh, sumpah demi Allah. Kayaknya aku nggak jadi untuk uji nyali deh, asli. Aku takut banget, sumpah. Mungkin next time ya. Ini aku lagi coba melatih, mengasah nyaliku lagi. Biar aku nggak takutan kayak gini ya. Ini parah banget loh, Minasang loh. Temen-temen aku kayak gini. Entah rumahnya yang angker atau akunya yang ketakutan karena udah lama nggak explore ya. Asli aku sampai keringetan loh. Tuh. Sampai keringetan aku loh. Takut ya. Ya ampun Eca, cemen banget ya Allah. Oke tapi nggak apa-apa. Ini awal yang baik ya. Biar aku terus explore lagi. Biar kuat lagi ya. Rasa pemberaniku lagi gitu ya. Aduh tuh kan aku udah belepotan ngomongnya. Whatever lah gitu ya. Minasangnya aku udah gak fokus, asli aku takut. Sumpah terima kasih buat Minasang yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.